Monster Cave. This dump is a portal? And really, pretty much anything that... It's like a cosmic lost and found. Hai guys, kembali lagi sama Movie Crop. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Pada video kali ini gue akan membahas film Land of the Lost. Film tahun 2009 ini menceritakan tentang seorang profesor bernama Rick Marsha yang terhisap ke lorong waktu dan terdampar di sebuah dunia tak bertuan di dimensi lain. Rick yang tak bisa pulang kembali ke dunianya harus berhadapan dengan makhluk yang mengerikan. Untuk kembali ke dunia asal, dia harus menemukan portal antar dimensi yang merupakan satu-satunya jalan pulang. Bisakah Rick kembali menemukan portal itu dan menyelamatkan diri dari dimensi lain? Langsung aja kita gas ke ceritanya, guys. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang astronot yang sedang melapor kepada pusat kendali bahwa dia sekarang tidak lagi ada di bumi, melainkan dia masuk ke pusaran antara ruang dan waktu. Astronot itu terus mencoba melapor ke pusat kendali, namun tidak ada respon sama sekali. Dia tidak tahu sedang berada di mana. Tiba-tiba ada suara monster yang sedang mendekat. Jadi astronot itu mencoba kabur dan akhirnya terjatuh. Ternyata itu bukan monster, melainkan seekor dinosaurus T-Rex. Kemudian astronot itu pun menjadi santapan T-Rex itu. Scene berpindah kepada sebuah acara TV yang sedang mewawancari seorang ahli paleontologi bernama Rick. Presenter acara itu tampak tidak sepaham dengan Rick karena si presenter mengetahui kalau Rick sedang meneliti tentang time travel atau perjalanan waktu. Meskipun Rick sudah meyakinkan semua orang dengan berbagai cara, tetapi mereka masih mengkritik teorinya yang tidak masuk akal. Rick pun pergi dari acara itu karena si presenter yang tidak mendukung atas teorinya. Kemudian presenter itu menutup acara ini dengan mengatakan kalau Rick adalah orang gila. Rick yang mendengar hal itu kesal dan ingin mengejar presenter itu. Tiga tahun kemudian, Rick tampak sedang mempresentasikan tentang time travel kepada banyak orang dan memberitahu kalau dia sudah membuat alat untuk melakukan time travel dengan cara memperkuat subatom bernama tachyon. Dengan cara itulah dia merasa bisa melakukan time travel kemana saja. Dengan alat itu, manusia akan bergerak menyamping dalam waktu ke dimensi lain, yaitu tempat bertemunya masa lalu, masa kini, dan masa depan. Akan tetapi ternyata yang menonton hanyalah anak muridnya saja. Kemudian Rick tampak kesal karena anak-anak itu tak mengerti tentang apa yang dipresentasikannya. Kemudian datang seorang wanita bernama Holly. Holly adalah satu-satunya orang yang tertarik dengan penelitian yang dikembangkan oleh Rick. Holly sangat yakin dengan teori Rick ini karena dia menemukan sebuah fosil berusia lebih dari 265 juta tahun dengan pemantik api dari zaman modern. Hal itu menandakan bahwa pernah ada orang dari masa depan yang melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Holly menemukan fosil itu di gurun pasir bersama kristal yang memancarkan energi tachyon. Kemudian Rick terdiam dan semakin yakin terhadap teorinya. Keesokan harinya Holly pergi ke rumah Rick dan dia sangat kagum karena melihat alat canggih penguat tachyon yang akan digunakan untuk time travel. Kemudian Holly mengajak Rick untuk langsung mengetes alat itu di tempat dia menemukan fosil purba karena di sana memiliki banyak energi tachyon. Tak disangka tempatnya ternyata wahana bermain anak-anak. Kemudian dia meminta seorang penjaga wahana bernama Will untuk membantunya masuk ke dalam wahana, di mana di sanalah tempat Holly menemukan fosil itu. Wow, that's nice craft. This little bitch here I call the Mexican Vesector. Woo! Say that again and I'll drown you. Oh, the Devil's Canyon Mystery Cave. Setelah sampai di dalam, Rick langsung mengaktifkan alat penguat tachyon dan malah mengakibatkan wahana itu berguncang. Rick mencoba mematikan alat penguatnya, namun alat penguat tachyon malah jatuh ke air. Lalu perahu karet yang ditumpanginya langsung bergerak cepat mengikuti arus air. Ternyata di depan ada sebuah pusaran air, dan mereka pun terjun ke dalam pusaran air itu, yang akhirnya membawa mereka melakukan time travel ke dimensi bercampur. Like
Kemudian mereka terbangun di daerah gurun pasir yang sangat gersang. Mereka menemukan sebuah perahu kuno dengan pesawat modern di atasnya, yang menandakan bahwa mereka benar-benar sudah berada di dimensi lain. Rick yang sangat senang, kemudian dia mencoba nge-vlog untuk mendokumentasikan atas penemuannya itu. Namun mereka harus mencari alat penguat tachyon agar bisa kembali ke dimensi asli mereka. Di tengah perjalanan, mereka melihat manusia zaman dulu yang masih mirip dengan kera. Melihat kalau ada satu kera yang akan dihabisi, mereka langsung membantunya dengan mengeluarkan memantik api untuk menakut-nakuti manusia kera itu. Namun Jerry Will malah terkena apinya yang membuat pemantik itu terjatuh. Kemudian kera itu langsung mengambil pemantiknya dan pergi meninggalkan mereka. Mereka mencoba menghampiri kera yang akan dibunuh itu dan memberitahu maksud kedatangan mereka kepada kera itu. Holly yang merupakan seorang arkeolog sedikit mengetahui tentang bahasa primitif. Ia kemudian berkenalan, dan nama si kera itu adalah Chaka. Tiba-tiba pasir yang diinjaknya runtuh. Mereka terjatuh ke dalam sebuah gua besar, dan langsung ditarik ke atas oleh akar pohon liar. Kemudian mereka mendengar suara dinosaurus T-Rex dari kejauhan. Mereka juga melihat si astronot yang tersesat itu sudah tidak ada, dan hanya tersisa baju astronotnya saja. Dapat dipastikan bahwa tempat itu adalah tempat makan T-Rex. Mereka mencoba kabur dengan bekerja sama mengayunkan badannya ke arah pohon. Namun tiba-tiba T-Rex sudah berada di sampingnya dan akan memangsa mereka. Tak sengaja T-Rex malah menggigit akar pohon itu. Akibatnya akar pohon itu putus, dan mereka langsung kabur sambil dikejar T-Rex. Saat kabur, mereka mengambil kesempatan untuk berfoto bersama T-Rex sebagai dokumentasi bahwa dimensi bercampur itu benar-benar ada. Akhirnya mereka berhasil selamat dengan masuk ke dalam sebuah gua. T-Rex yang sangat besar itu pun menyerah dan pergi meninggalkan mereka. Malam harinya, Holly menanyakan kepada Chaka tentang siapa dirinya. Kemudian Chaka memberitahu kalau dia adalah seorang pangeran di desanya yang dikhianati oleh sekelompok kera yang berniat mengambil tahtanya. Rick mengatakan bahwa otak T-Rex hanyalah sebesar buah kenari saja, dan tiba-tiba terjadi guncangan di dalam gua itu. Ternyata itu adalah T-Rex yang mengirimkan sebuah paket yang berisi buah kenari yang sangat besar sebagai pesan kalau otak T-Rex adalah sebesar itu. It's a walnut. Keesokan harinya Chaka membawa beberapa buah yang ketika dibelah ternyata isinya banyak serangga. Tak selang lama ada sebuah cahaya dan suara nyaring dari luar. Mereka pun mengeceknya dan melihat cahaya itu muncul dari dalam hutan. Tiba-tiba Rick mendapatkan bayangan yang memperlihatkan sebuah alien yang meminta tolong. Rick yang penasaran langsung menghampiri cahaya itu. Sesampainya di tempat cahaya itu, mereka mengetahui kalau cahaya itu berasal dari sebuah benda seperti cermin. Dan Rick merasakan bahwa cermin itu memiliki tachyon yang sangat besar. Tiba-tiba muncul banyak makhluk alien yang mencoba mendekati mereka. Kemudian Rick menggunakan ikat pinggang Holly untuk memancurkan cahaya ke salah satu patung alien, sehingga cahaya itu memantul dan muncul sebuah pintu dimensi dari benda cermin. Dengan cepat mereka langsung masuk ke dalam. Mereka tiba di sebuah tempat penghubung antar dimensi, di mana di sana ada sebuah alien yang minta tolong. Alien itu bernama Enik. Dia adalah tawanan dimensi bercampur ini. Dia mengatakan bahwa nasib alam semesta ada di tangan Rick. Enik lalu meminta bantuan kepada Rick untuk menghentikan alien merah jahat yang sudah menaklukkan dunianya dan berencana untuk menaklukkan bumi dengan menggunakan kekuatan kristal milik Enik. Alien merah itu akan masuk melalui dimensi bercampur ke dunia dan akan menaklukkan bumi. Alien merah itu hanya kurang satu hal untuk melakukan rencana jahatnya, yaitu alat penguat tachyon milik Rick yang bisa melepaskan kekuatan penuh kristalnya. Rick kemudian keluar dari sana dan mulai mencari alat penguat tachyonnya. Mereka kembali ke area gurun tempat pertama kali mereka tiba. Di sana banyak benda dan bangunan dari masa depan yang jatuh di area itu. Saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba muncul mobil es krim serta seseorang di dalamnya. Beberapa dinosaurus menghampiri mobil es krim dan akan memangsa orang itu. Akan tetapi, dinosaurus itu menyadari keberadaan mereka dan langsung mengejarnya.
setelah berhasil mengalihkan perhatian dinosaurus, Rick menemukan tabung cair nitrogen dan langsung melontarkan tabung itu ke dinosaurus yang mengejarnya. Tubuh dinosaurus itu langsung membeku dan langsung meledak. Ternyata alat penguatnya selama ini berada di perut dinosaurus itu. Namun ketika mereka akan mengambil alat itu, tiba-tiba dinosaurus yang bisa terbang bernama Pterosaurus datang dan menyambar alat penguat itu. Mereka hanya bisa pasrah dan putus asa. Namun mereka harus tetap mencari alat penguat itu agar bisa menyelamatkan bumi. Try too long and hard. Keesokan harinya mereka memanjat sebuah gunung, di mana itu adalah sarang Pterosaurus. Kemudian mereka menemukan alat itu, yang berada di kumpulan telur Pterosaurus. Dengan hati-hati Rick mencoba mengambil alat penguat tachyon itu. Setelah Rick mendapatkan alat penguat, tiba-tiba kumpulan telur Pterosaurus menetas. Rick mencoba menyanyi untuk menenangkan anak Pterosaurus itu, karena takut akan mengundang induknya. Akhirnya mereka berhasil mengambil alatnya dan langsung merayakan dengan berenang di sebuah kolam renang di tengah gurun pasir. Kemudian di saat Rick dan Will sedang bersantai, Hori mencoba mengaktifkan alat penguat tachyon itu dan muncul sebuah pintu masuk benda cermin. Saat di dalam, Hori melihat banyak kristal yang mengambil sebuah telur dinosaurus. Namun tiba-tiba muncul rekaman hologram si alien merah. Ia mengatakan kalau Enik itu sebenarnya jahat dan telah menipu mereka. Enik akan mengambil alih menara pusat dan kristal. Kemudian Enik akan menaklukkan seluruh dimensi ruang dan waktu. Holly juga melihat kalau alien merah itu telah tewas. Saat ingin kembali, Holly malah ditangkap oleh pasukan Enik. Rick dan Will yang menyadari kalau Holly sudah tidak ada langsung mencarinya. Kemudian mereka masuk ke dalam benda cermin itu. Di dalamnya mereka melihat dua alien yang akan berganti kulit. Dari bekas pergantian kulit itu, Rick dan Will inisiatif untuk memakai kulit itu dan masuk ke dalam. Saat di dalam mereka melihat kalau Holly akan dieksekusi. Rick dan Will langsung membuka kostumnya dan langsung menyerang para alien itu. Enik the Old. He was sentenced to 10,000. Akhirnya Rick berhasil menyelamatkan Holly. Akan tetapi tiba-tiba Enik datang dengan menunjukkan alat penguat tachyon dan kalung kristal yang bisa mengontrol pasukannya. Lalu Enik pun menyuruh T-Rex untuk menghabisi mereka. Rick mencoba melawan T-Rex dengan sebuah tongkat. Dia mencoba melompat tetapi malah masuk ke dalam mulut T-Rex. Sedangkan Will dan Holly tertangkap. Namun datang T-Rex yang ditunggangi oleh Rick. Rick pun mengendalikan T-Rex itu untuk menghabisi para alien. Rick mengatakan kalau dirinya telah dikeluarkan bersama kotorannya. Dan ketika merayap di dalam perutnya, dia telah membuka sumbatan di ususnya. Yang membuat T-Rex itu menjadi lega dan berterima kasih pada Rick. Sehingga menganggap Rick sebagai temannya. Kemudian mereka masuk ke dalam lubang cermin. Di mana Enik sedang mengaktifkan portal untuk menuju dunia manusia. Rick yang melihat hal itu langsung mengejar Enik. Kemudian saat mereka akan pergi, Will dan Chaka menahan Enik. Will memutuskan untuk tinggal di sana karena dia sangat bosan dengan kehidupannya di bumi. Chaka juga mengatakan kalau dunianya lebih indah, karena di sana ada 700 wanita cantik yang tinggal di sana. Rick dan Holly menyetujui dan mereka kembali ke dunia manusia. Sementara itu Will dan Chaka pergi menuju desa. Alright, cool.
Di sana banyak sekali penduduknya. Will pun langsung disambut oleh beberapa wanita cantik yang langsung tertarik padanya. Beberapa bulan kemudian, Rick kembali diwawancari oleh si presenter yang membantahnya dulu. Rick menjadi terkenal karena penemuan tim travelnya. Dia juga membuat telur dinosaurus yang diambil Wuri sebelumnya. Merasa direndahkan oleh Rick, presenter itu pun mengajar Rick. Beberapa hari kemudian, telur dinosaurus akan menetas. Ternyata yang keluar bukan bayi dinosaurus, melainkan bayi alien yang akan mengancam bumi. Kemudian, film pun akhirnya berakhir. Itulah cerita film Land of the Lost, guys. Menurut kamu, bisa nggak suatu saat manusia menciptakan mesin perjalanan waktu antar dimensi? Atau sekarang sudah ada cikal bakal dari teknologi tersebut? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, guys. Sekian cerita kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue pamit. Dadah semuanya.